بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لِشَأْني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه رب نسيح الله سبحانه رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة الله nikmat-nikmat surga dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang beberapa bentuk model nikmat-nikmat surga. Adapun yang pertama yang akan kita bahas adalah kaidah-kaidah berkaitan dengan nikmat surga. ada berapa keadaan pertama nikmat surga tidak bisa dibayar dengan amal soleh kedua tidak ada sesuatu pun Di surga Yang sama Dengan di dunia Kecuali hanya sekedar nama Kemudian keadaan yang ketiga Apa yang terbetik di hati tentang nikmat surga maka di surga lebih indah yang keempat apa saja yang di inginkan akan dikabulkan. Type ini empat kaidah sebelum kita membahas tentang macam-macam nikmat surga. Tentang kenikmatan surga ada empat kaidah Yang pertama, nikmat surga tidak bisa dibayar dengan amal ya Nabi SAW bersabda, laidukulu ahdukumul jannah, di amalihi. Tidak seorang pun di antara kalian yang mau surga dengan amalnya. Para saat bertanya, "Wala antai Rasulullah, engkau juga mau surga bukan dengan amalmu?" Kata Nabi, "Wala ana illa an Allah Akan tapi aku masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, uh, kalau kita mau terjemahkan hadis ini yaitu tidak seorang pun dari kalian dari kalian yang masuk surga dengan bayaran amalnya, dengan bayaran amal solehnya. Nah, di sini ada bi amalihi, ba ya, bi amalihi dengan ya. dengan. nah. Nah, Adapun dalam ayat-ayat banyak menyebutkan bahwasanya seorang masuk surga karena amal solehnya Banyak dalam Al-Qur'an. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala eh uh, umman uh, utiya uh, kitabahu biyamini kata Allah Subhanahu wa taala uh, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah ya kata Allah Subhanahu wa taala aliyah dan seterusnya bima aslaftum Fil ayyamil Khaliyah Dalam surat Al-Haqqah ya. Bima, yaitu dengan apa Kalian masuk surga Masuk surga Dengan apa yang kalian lakukan dahulu di dunia?

eh uh, masukul jannah bima kuntum ta'lamun ta ya yeah. bima kuntum ta'malun ta Masuklah kalian surga ya yeah. masuk surga dengan amal kalian di sini dengan amal kalian dengan amal kalian Nah, uh, para ulama mengatakan di dalam hadis Nabi mengatakan kalian tidak masuk surga dengan amal kalian. Dalam ayat Allah mengatakan kalian masuk surga dengan amal kalian. Di sini dikatakan bukan dengan amal kalian, dalam ayat dengan amal kalian dan tidak mungkin kedua ba ini adalah jenisnya sama. Dengan dengan ini enggak mungkin dengan yang sama. Pasti ada perbedaan karena kalau kita bilang ba yang di sini dengan yang di sini disamakan dengan ba yang ada dalam ayat berarti terjadi kontradiktif. Oleh karenanya para ulama mengkompromikan diantaranya Ibn Taimiyah rahimahullah diantaranya Ibn Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah. Mereka mengatakan ada pun ba yang ada di sini ba di sini ya disebut dengan ba al iwat atau ba al muawwadah. Adapun ba yang ada di sini, ya, namanya ba asabab, as ba as sabab. Makanya kalau kita artikan, tidak seorang pun dari kalian masuk surga dengan menjadikan amalnya sebagai bayaran. Mu'awadah itu pertukaran. Saya masuk surga karena saya punya amal soleh, maka saya tukar dengan surga. Enggak mungkin. Tetapi kalian masuk surga dengan sebab amal soleh kalian. Ya. Kulu ambima aslaftum fil khaliyah. Masuklah kalian ke dalam surga dengan amal soleh kalian ketika di dunia. Berarti dengan sebab. Ini diartikan dengan sebab. Dengan sebab. Makanya disebut dengan bak sababiyah. Ini sama juga masuk surga dengan sebab. Nah, kalau ini dengan dengan bayaran, ya, tidak. Jadi uh, kita tahu bahwasanya amal soleh ternyata hanyalah sebab untuk masuk surga, bukan bayaran untuk membayar surga. Kenapa? Karena amal soleh kita tidak ada bandingannya dengan nikmat surga yang dirasakan oleh seorang yang masuk surga. Ya. Nikmat surga yang kita rasakan abadi, sempurna, Mau dibayar dengan amal soleh yang hanya muakat, hanya temporer saja. Hanya mungkin kita beramal soleh, taruhlah kita beramal soleh 50 tahun, 60 tahun, 60 tahun. Dengan ibadah yang tidak jelas, tidak khusyuk mungkin, malas-malasan. Mau digunakan untuk bayar kenikmatan yang awil dan sempurna. Apakah ibadah kita 50 tahun bisa digunakan untuk bayar satu bidadari saja? Ya, Satu bidadari yang kecantikannya sempurna, yang abadi selama-lamanya tentu tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karenanya jelas Nabi mengatakan tidaklah seorang masuk surga di antara kalian dengan menjadikan amal solehnya sebagai bayaran. Amal soleh hanya sebagai uh, sebagai sebab. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukilkan dari sebagian salaf mereka berkata an najatu minan nar bi afwillah. Selamat dari neraka dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannah bi rahmatihi. Masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waktisamu Almanazil manazil wa darajat fil jannah bil a'mal adapun pembagian istana-istana di surga dan derajat-derajat di surga dengan amal amal saleh dengan amal saleh jadi kesimpulannya kita kalau seorang ingin masuk surga dia harus beramal saleh karena amal saleh ini yang menyebabkan datangnya rahmat Allah dan kita masuk surga seorang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala saya kasih gambarannya ya amal amal soleh kemudian mendatangkan apa rahmat Allah kemudian surga ya. jadi kita masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa taala rahmat Allah kita raih dengan sebab amal soleh ya rahmat amal soleh dan amal soleh dan rahmat Allah berbanding lurus berbanding lurus Semakin seorang banyak amal solehnya, dia akan semakin banyak ra mendapatkan rahmat Allah. Dan semakin dia dapat rahmat Allah, semakin banyak surganya semakin semakin tinggi. Ya, jadi logikanya demikian. E, jadi intinya bukan amal soleh yang kita gunakan bayar untuk surga, karena amal soleh itu tidak ada apa apanya. Bayar satu Rasulullah mengatakan, Rok atal fajri khairu minat dunia fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Bayang kita solat dua rakaat sebelum subuh tiga menit paling lama, empat menit paling lama. Ada sebagian dua menit selesai. Itu dibayar atau, atau di, 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 dibalas oleh Allah dengan nikmat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya tidak sebanding. Tidak sebanding salat dua rakaat dengan balasan Allah e, kenikmatan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka yang jelas e, nikmat surga tidak bisa dibayar dengan amal saleh. Tapi amal saleh merupakan sebab direhnya e, nikmat surga. Baik. Kemudian kaidah yang kedua, tidak ada satu pun di surga yang sama dengan di dunia kecuali hanya sekedar nama. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Laisa fil jannah shay'un mimma fid dunya illa al-asma'. Artinya tidak ada satu pun di surga satu pun yang dibandingkan dengan dunia kecuali hanya sekedar nama, hanya sekedar nama. Di surga banyak kenikmatan-kenikmatan uh, Ya seperti pohon, seperti buah-buahan, seperti sungai, seperti wanita e, banyak ya. Tetapi ternyata hakikatnya semua berbeda dengan ada yang ada di 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 dunia ya. Dunia e, tidak bisa disamakan dengan di surga ya. Nama sama tapi hakikat berbeda. Apapun itu juga, apapun juga mau madu, mau susu, mau sungai, mau air, mata air ya, mau piring jangan kan jauh-jauh piring, cangkir. Sem, emas perak semuanya namanya sama dengan yang di dunia namanya sama tapi hakikatnya e, berbeda ya berbeda dan insyaallah akan kita jelaskan nanti ketika kita, ketika kita menjelaskan tentang model-model nikmat nikmat surga ya kemudian berikutnya apa yang terbetik di hati tentang nikmat surga maka di surga lebih indah kenapa karena dalam hadis kutsi kata Allah subhanahu wa taala aqdatu leibadi mala عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكتب النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا اكرأ إن شئتم كتب النبي بشارة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين jazaan bima ya'malun. Ya Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku siapkan bagi hamba-hambaku di surga mala ma ainun ra'at yang mata tidak pernah memandangnya." Kenikmatan yang mata tidak pernah memandangnya. Wala udhun samiat bahkan telinga tidak pernah mendengarnya. Wala khatar ala qalbi basyar, dan tidak pernah terbetik dalam uh, dada manusia ya. Tidak pernah terbetik. Ini menunjukkan bahwasanya nima tersebut sangat luar biasa. Kenapa kita yang kita bayangkan pasti salah? Karena Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala para jamaah masjid As eh, Sunnah Bintar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala karena daya khayal kita terbatas. Daya khayal kita terbatas. Kita tidak bisa mengkhayal lebih daripada yang pernah ditangkap oleh panca indera kita. Database kita untuk mengkhayal apa? Panca indera. Daya khayal kita dibangun di atas eh, logika, analogi, mengkias, mengkiaskan dengan apa yang pernah kita lihat. Dan maka Kemampuan kita hanya menghayal kita terbatas sesuai dengan apa yang pernah ditangkap oleh panca panca indera. Saya sini sampaikan kalau kita disuruh menghayal tentang yang Nabi Yusuf kita nggak mampu. Otak kita nggak sampai. Kita hanya bisa menghayal lelaki tertampan yang pernah kita lihat. ya Kalau kita disuruh menghayal wanita tercantik yang paling seperti bidadari kita nggak mampu. Otak kita nggak mampu. Kita hanya bisa menghayal wanita tercantik yang bisa kita lihat. Karena itulah yang pernah ditangkap oleh panca indera kita. Kita mau menganalogikan, mau mengkiaskan nggak mampu otak kita tidak tidak mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Nabi Yusuf Alaihissalam ya, utiya hasan wa utiya jamal. Semuanya Yusuf Alaihissalam diberikan setengah ketampanan. Ketampanan yang luar biasa sehingga ketika dilihat oleh para wanita sampai mereka memotong-motong tangan-tangan mereka, wa qat'ana mereka potong tangan mereka tidak sadar karena saking tampannya Nabi Yusuf. Kita tidak mampu untuk menghayal tampan laki seperti itu. Kenapa? Otak kita nggak sampai. Otak kita nggak sampai. Sama seperti Allah menyebutkan ketika tentang Uh, apa namanya gelas kata Allah kowari qawari ada gelas terbuat dari uh, kaca terbuat dari perak ada kaca terbuat dari perak gak ada di dunia kaca terbuat dari perak namanya perak tidak bening di surga ternyata Allah siapkan di antara bejana-bejana terbuat dari perak yang bening ini enggak ada di dunia gak ada di dunia ini ada perak tidak tidak bening tidak tembus pandang tapi di uh, akhirat kelak ada Perak dijadikan gelas atau bejana yang tembus pandang dan itu tidak bisa kita hayalkan ya. Jadi intinya, apapun kita berusaha untuk menghayal maka tidak bakalan mampu bisa menghayal nikmat surga. Yang terakhir yang berkaitan dengan ini yang sangat penting berkaitan dengan surga. Apa saja yang kita minta, apa saja yang diminta oleh penghuni di surga akan di, dikabulkan ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa fiha ma tashtahi anfusukum, Wa fiha ma Nuzulan min gufurur rahim. Kata Allah bagi kalian di surga, apa yang kalian hasratkan? Bagi kalian apa yang kalian hasratkan? Di surga, apa yang kalian hasratkan? Walakum uh, walakum fiha ma dan bagi kalian di surga apa yang kalian minta? Ya. Kita hasratkan Allah kabulkan kita minta apalagi Allah Allah kabulkan ya dan ini umum ya walakum fiha mata ashtahi di sini ma mausulah menunjukkan faedah keumuman apapun yang diminta apapun yang dihasratkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya uh, di surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ashtahal mu'min uh, al mu'min idza ashtahal walat ya hamluhu wad'uhu ya fi wahida ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika seorang mukmin Ingin punya anak di surga, Allah akan berikan dia anak. Misalnya ada seorang ternyata di dunia dia mandul atau suami mandul atau istri mandul tidak bisa punya anak. Ternyata di surga dia ingin punya anak, Allah kasih. Kata Nabi kalau al-mu'min walad, kalau dia ingin punya anak di surga Allah kasih. Menunjukkan dia minta apa saja dikasih. Bahkan kalau dia ingin punya anak di surga Allah kasih. Tapi apakah dia ingin punya anak itu urusan lain. Tapi Nabi mengatakan seandainya dia ingin punya anak Allah kasih. ya Ini menunjukkan umum minta apa saja di, dikasih. Demikian juga dalam satu hadis ketika Rasulullah s.a.w. berkata, ya, Inna rajulan min ahli jannah ya, Rabbahu fi Kata Nabi SAW, ada seorang pohon di surga, di surga dia minta izin kepada Allah di surga untuk bercocok tanam, ingin bercocok tanam di surga. Maka Allah berkata, Allah stafi bukankah kau minta apa saja dikabulkan? Kata dia, bala wa tentu ya Allah. Walakini uhibu an azra, Ya artinya ngapain minta bercocok tanam? Bercocok tanam melalahkan dan yang lainnya. Kenapa minta bercocok tanam? Kan minta apa saja dikasih. Minta apa saja dikasih? Apa kata uh, orang tersebut, ya. Bala walakinni uhibu an azra. tapi saya ingin bercocok tanam. Allah kabulkan. Fabadara maka dia pun bercocok tanam. Fabadara, at-tarfa, ya. Istiwahu uh, nabatuhu istiwahu wasti wastihsaduhu. Fakana amsalal jibal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia meletakkan benih di tanah surga, maka dalam sekejap sebelum dia mengedipkan matanya, maka sudah tumbuh, sudah panen, sudah matang sebesar gunung, sebesar gunung-gunung. Jadi hasil langsung begitu banyak. Karena di surga tidak ada namanya menanti, tidak ada namanya menunggu, ya, tidak ada. Langsung dikabulkan. Jadi ini dari bahwasanya seorang terkadang berangan-angan tentang sesuatu yang dia di dunia mungkin dia rindu. Ya, ini orang Lalu, mungkin dulu pencocok tanam, bercocok tanam. Makanya ketika Nabi SAW sedang menyampaikan hadis itu, ada seorang Arab Badui berkata, Ya Rasulullah, saya tahu itu orang yang di surga tadi, dia pasti Quraisy atau Ansari. Karena dia mereka itulah yang mungkin bercocok tanam. Adapun kita Arab Badui tidak bercocok tanam. Maka Nabi SAW pun tertawa mendengar komentar Arab Badui tadi. Ya. Makanya kalau di surga nanti ada yang minta gudeg, itu yang saksikan dia orang Jogja. Minta gudeg berarti ini orang-orang Jogja. Ada yang minta coto Makassar, ini orang Makassar. Tapi intinya, Intinya seorang minta apa saja bahkan berangan-angan untuk minta sesuatu yang pernah dia rasakan di dunia akan dikabulkan. Akan dikabulkan. Makanya uh, saya dulu punya dosen di Madinah dia cerita, dia ngajar fikih. Dia bilang ikhwan, kita belajar fikih ini ada kelezatan. Mungkin nanti kalau di surga saya ngajak antum belajar fikih lagi. Anak-anak bilang enggak lah, enggak usah dosen. Sudah cukup di sini aja. Jadi kalau seorang ingin belajar fikih di surga, kalau dia mau ya boleh-boleh saja. Apa yang dia inginkan akan dikabulkan dan ya uh, jangankan perhatian dalam Sahih Bukhari jangankan orang yang masuk mau surga bahkan ketika Nabi saw menjelaskan tentang orang yang masuk neraka terlebih dahulu Diazab kemudian menjadi hangus menjadi gosong kemudian dimasukkan dalam sungai kehidupan kemudian tumbuh kembali kemudian Allah suruh dia uh, diselamatkan dari neraka kemudian dia minta didekatkan kemudian minta didekatkan di pintu surga kemudian dia berjanji saya tidak akan minta lagi akhirnya dia minta dimasukkan surga ini orang baru saja dikeluarkan dari neraka jahanam. Ini bukan masuk surga langsung, tapi ini orang dari dikeluarkan dari neraka jahanam kemudian masuk surga. Alumni neraka jahanam, ya. jahanamiyun, ya. orang-orang yang bekas masuk neraka jahanam. Maka ketika dia mau surga Allah mengatakan tamanna. Wahai fulan, berangan-anganlah. Uh, masya Allah. Jadi suruh berangan-angan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan cuma yang masuk, masuk surga yang bisa minta. pokoknya ente sudah masuk surga minta apa saja boleh meski masuk langsungkah tanpa hisapkah atau dihisap dulu atau mampir dulu neraka jahanam yang penting kaki sudah injak surga minta apa saja dikabulkan ini kaidah berlaku seluruhnya maka kata Allah tamanna berangan-anganlah maka dia ber ya Allah aku ingin ini aku ini, aku ini minta terus semuanya dia berangan-angan minta semuanya sampai dia keluarkan semua keinginannya sampai begitu gembiranya dia lupa Kata Allah min kada min kada. Kamu lupa minta ini minta itu. ya, oh, ya Allah, ya saya minta itu juga, saya minta itu juga. Subhanallah. Hatta tahat amani al amani. Sampai semua keinginannya sudah dia keluarkan. Berarti kan apa saja yang diinginkan didapat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, laka mithluhu ya. Uh, 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 laka uh, apa yang kau angan-angankan wa mithluhu dan juga semisalnya. Dalam sebagian riwayat wa asyratu amsalihah. kau mendapatkan apa yang kau angan-angankan dan dua kali lipat bahkan dalam sebagian riwayat sepuluh kali kali lipat. Ini dalil bahwasanya semua yang masuk surga dia bebas berangan-angan apa yang dia inginkan, Ya kata Allah, Walakum fiha mata syai amfusukum di surga apa yang dia inginkan dan walakum fiha mata daun di surga apa yang dia minta. Sampai ada seorang ulama mengatakan, apa yang kau ingin kalau di surga? Saya ingin di surga ada awan lewat, kemudian hujan bidadari, bukan hujan. <tuk> Bukan hujan air, hujan wilayah terserah. Ya, ada yang bertanya Ustadz, kalau saya di surga bisa nggak saya main bola lagi? Jadi, kalau secara kaidah boleh, Anda masuk surga, Anda boleh main bola. Pengen main bola, tapi timbul pertanyaan, apakah sampai di sana masih pengen main bola? Nah, belum tentu, kita saja di dunia, di dunia sih kita nggak usah bicara di surga, kita jadi dunia. Ada perkara-perkara yang dulu kita suka, kita angan-angankan sekarang, mungkin sudah tidak berminat lagi. Coba, kita bicara komputer. Komputer mungkin kalau tahun 80-an ada yang punya komputer, yang komputer besar, kemudian oh orang pada uhpimin sekali punya komputer, tapi mahal, nggak punya duit. Dia ketika itu berangan-angan punya kepingin komputer seperti itu. Tahun 80-an. Tahun 70-an lah. Saya belum lahir. Emang ya. ada komputer besar, dia berangan-angan pingin punya komputer seperti itu, tapi dia nggak punya duit. Sehingga sampai dia lewat tahun, dia tetap tidak bisa membeli komputer tersebut. Seandainya di zaman sekarang, tahun 2020 dikasih komputer itu dia nggak bakalan mau. Ya setengah mati masih belum masih sangat lambat, masih mungkin DOS zaman dahulu ya nggak ada faedahnya. Ya sama mungkin dulu keluar motor zaman dahulu kita berangan pengen motor tersebut tahun misalnya tahun 80-an. Kalau sekarang disuruh milih motor lah, ya kita sudah nggak berkeinginan kita pingin motor yang hebat yang mahal ya sekarang. Jadi maksud saya di dunia saja ada hal-hal yang kita inginkan Kemudian kita sudah tidak mau lagi di dunia. Apalagi kalau sudah sampai di surga melihat kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbit dalam hati, apakah kita masih ingin kenikmatan dunia? Mungkin saja. Ya silakan ya. Saya jawab ketika itu. Ustaz, boleh enggak, kalau saya sampai di surga main bola, saya bilang ya boleh, tapi siapa yang kau ajak main bola, semuanya sibuk main dengan bidadari baik Tapi ini kaidah kaedah yang berkaitan dengan nikmat nikmat surga, kita lanjutkan, berikut tentang hal-hal yang berkaitan dengan nikmat, berkaitan dengan penghuni surga. Baru kemudian kita akan bahas kaidah-kaidah berkaitan dengan nikmat-nikmat surga itu sendiri. Tolong dihapus. Baik, yang kedua, yang kita bahas adalah, ya, jadi kita akan bagi kenikmatan surga. Kita bagi menjadi dua, ya, e, kenikmatan, kenikmatan, model-model kenikmatan yang ada di surga. Kemudian, kenikmatan-kenikmatan uh, yang ada pada diri penghuni surga. Ya. Ini nomor satu, nomor dua. Insya Allah kita bahas pada pertemuan uh, berikutnya. Yang saya ingin bahas pertama, jadi kenikmatan surga ada dua. Yang berkaitan dengan penghuni surga itu sendiri, apa yang dia rasakan pada tubuhnya. Yang kedua kenikmatan yang berkaitan dengan surga yang dia lihat, ya eh, apa saja kenikmatan kenikmatannya. Adapun yang pertama yang berkaitan dengan penghuni surga maka ada beberapa bentuk kenikmatan yang mereka rasakannya. Yang pertama, ya penghuni surga adalah raja. Benar-benar seorang raja. Kemudian yang kedua penghuni surga tidak pernah letih dan lelah. Yang ketiga penghuni surga tidak akan sedih dan khawatir. Yang keempat, menghuni surga. Tidak memiliki penyakit hati. Yang kelima, selalu muda sehat. Kemudian Abadi yang keenam tidak pernah lapar dan haus, yang ketujuh tubuh dibersihkan, yang kedelapan wajah dijadikan uh, tampan atau cantik. Baik, ini diantara uh, yang sempat saya kumpulkan ya tentang kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni itu penghuni surga itu dalam dirinya ya uh, bukan berkaitan dengan surganya berkaitan dengan dirinya ya diantara kenikmatan surga yang luar biasa bahwasanya Allah subhanahu wa taala menjadikan penghuni surga benar-benar seorang raja ya Kata Allah subhanahu wa taala وإذا رأيته رأيته كبيرا. Kata Allah Subhanahu wa taala jika kau melihat di surga kau akan melihat nikmat dan kau akan melihat kerajaan besar kerajaan besar eta sama jika kau di surga kau akan melihat dimanapun yang kau lihat akan kau lihat kenikmatan dan kau akan melihat kerajaan yang besar ini menunjukkan bahwasanya penghuni surga itu benar-benar seorang raja diantara bukti bahwa dia seorang raja bukti diantara tafsiran atau apa namanya diantara bukti dia seorang raja kerajaannya sangat luas ya kita bicara tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Dalika apa namanya? Adna ahli jannah manzilan. kamu kalau Nabi sallallahu alaihi tentang seorang yang terakhir masuk surga. Kata Nabi sallallahu itulah orang yang uh, surganya paling rendah. Dia yang paling terakhir keluar dari neraka dan dia yang paling terakhir masuk surga. Maka ketika dia masuk surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laka Uh, mislu, laka dunia wa amsalihah maka Allah mengatakan wahai fulan engkau akan mendapatkan kerajaan di surga seperti dunia dan 10 kali lipatnya 10 kali lipat dunia dunia ini sudah cukup luas ya sampai sekarang tidak ada yang menguasai dunia ya tidak ada yang menguasai dunia seluruhnya kita lihat raja-raja hebat mereka hanya menguasai sebagian belahan dunia Romawi Persia hanya menguasai sebagian belahan dunia yang menguasai dunia seluruhnya semua di bawah perintahnya kita belum mendengar ya belum mendengar ini orang kata Allah laka mislu dunya wa asharatu amsalihah kau mendapatkan dunia dan 10 kali lipatnya itu 11 kali lipat dunia jadi arealnya sangat sangat luas makanya ketika dikatakan kepada dia dia orang paling rendah di surga dia berkata atahza bi wa anta alamin ya Allah kau ngejek aku kau oh, Tuhan masa ngejek aku aku ini baru keluar dari neraka masa dikasih kerajaan 10 kali lipat dunia engkau enggak pantas Tuhan ngejek saya kata Allah saya tidak ngejek engkau apa yang aku putuskan akan terjadi Nah, kalau penghuni surga yang paling rendah punya areal sepuluh kali lipat dunia, bagaimana lagi dengan penghuni-penghuni yang lain? Maka dia benar-benar raja. Kenapa? Karena arealnya luas, sangat luas. Yang kedua, di antara tafsiran ayat ini, mulkan kabirah artinya istiqdanul malaika. Sebagian salaf menafsirkan istiqdanu al malaika, yaitu izin malaikat minta izin. Artinya apa? Saking hebatnya penghuni surga itu, benar-benar dia raja, malaikat mau ketemu, minta izin. Minta izin untuk bertemu dengan dia. Luar biasa ya. Kita kalau sudah jadi orang hebat kan punya pengawal-pengawal. Saya mau ketemu, gubernur mau ketemu, minta izin dulu baru ketemu kita. <guruh> Mungkin panglima mau ketemu kita, minta izin. Berarti kita orang hebat. Lebih hebat dari itu panglima. Dia mau ketemu kita aja minta izin. Ini bukan panglima, bukan gubernur, bukan presiden, malaikat. Mau ketemu, minta izin dulu. Hebat tadi tidak? Hebat. Benar-benar raja. Benar-benar raja. Ya. Kemudian bukti bahwasanya dia benar-benar raja, ya. kerajaannya penuh dengan kenikmatan. Ya, dia benar-benar raja. Ada ada istri-istrinya, ada pelayan-pelayannya, ada dayang-dayangnya, ada uh, luas luas arealnya, semua kenikmatan di hadapan dia. Jadi dia tidak pernah sedih, tidak pernah khawatir. Benar-benar seorang raja di zaman di dunia yang masih khawatir, masih ketakutan, apalagi musim pandemi yang mikir, ini gimana ekonomi, bagaimana masyarakat, nanti ada yang demo, ada yang anu, ya, tidak semuanya uh, nyaman ya. Apalagi ada ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan, kalau seorang mau surga, dia benar-benar raja. Anda sekarang dunia nggak bisa raja, nggak dapat jabatan, jangan sedih. Ya. Yang penting, Anda berjuang, nanti benar-benar jadi raja kalau di... di surga. Ya. Ini pertama, penghuni surga benar-benar seorang raja. Kemudian di antara kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni surga itu sendiri, tidak pernah letih dan lelah. Ya. Dalam Al-Quran, ketika mereka mau surga, mereka mengatakan, Alhamdulillahi adhaba annal hazan. Ah, apa? Ala yamasuna fiha nasabun wa la yamasuna fiha lugub. Ya. Kata mereka, La yamasuna fiha nasabun wa la yamasuna fiha lugub. Kata penghuni surga, kami tidak dialami dengan nasob dan kami tidak alami dengan lugub. Apa bedanya nasab dengan lugub? Nasab keletihan ketika beraktivitas. Lugub keletihan setelah beraktivitas. Keduanya duanya tidak dialami oleh penghuni surga. Ada sebagian orang, dia tidak mengalami nasab. Dia ketika olahraga, oh semangat, tidak capek. Namun setelah olahraga, dia lugup lelah. Bahkan ada yang meninggal dunia. ya. Berarti dia tidak mengalami nasab, tapi dia mengalami lugup. Ya. Oleh karenanya Allah dituduh oleh orang-orang Yahudi mengalami lugub Setelah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Enam hari, sehingga hari ketujuh Allah istirahat. Kenapa dia mengalami lugup? Keletihan setelah beraktivitas setelah menciptakan Allah istirahat. Maka Allah bantah walaqad khalaqna samawati wal arda bainahuma fi ayamin wama masana min Kata Allah sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa diantara antara keduanya dalam waktu enam hari dan kami tidak ditimpa dengan lugub yaitu keletihan setelah beraktivitas. Nah, penghuni surga tidak letih dan tidak lelah. Kenapa ikhwan dan akhwatni rahmatillah subhanahu wa taala? Karena kalau mereka letih atau lelah berarti mereka berhenti dari kenikmatan surga. Sementara kenikmatan surga tidak boleh berhenti. Seorang hanya berpindah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain. Ya, lagi main-main, datu, aduh, hafwan saya capek dulu ya. Bila dari, mohon maaf, saya istirahat dulu. <gak> Nggak kuat, misalnya. Nggak ada. Makanya di surga tidak ada tidur. Rasulullah SAW ditanya, hal nama ahlul jannah. Ahli ya nama jannah ya Rasulullah. Apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi SAW, An-naumu akhul maut. Ya. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Karena tidaklah orang tidur kecuali dimulai dengan keletihan. Dimulai dengan keletihan, kepayahan, kemudian lemas, akhirnya tidur. Di surga ada orang tidur. Ya. Lagi main-main terus ketiduran. Bidadari, ayo ay, mas main. Enggak, udah tidur. Tidak ya. ada. Kenapa tidak boleh tidur di surga? Karena tidur adalah bentuk off dari kenikmatan. Dan di surga seorang tidak akan rasakan kecuali hanya kenikmatan. Berpindah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain. Sehingga Nabi mengabarkan bahwasanya penghuni surga tidak ada yang tidur tidak ada letih, tidak ada lelah. Ini adalah suatu kenikmatan yang uh, yang luar biasa ya. Kemudian penghuni surga tidak sedih dan tidak khawatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, penghuni surga berkata, wa qul alhamdulillahi azhaba anna alhazan. Alhamdulillahilladzi azhaba Annal alhazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamah. in fadlihi kata Allah Subhanahu wa taala ketika penghuni surga masuk surga ketika mereka masuk surga apa yang mereka ucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesedihan dari kami kesedihan dari dari kami kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala Udkhulul jannata la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Udkhulul jannah la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian dalam surga tidak ada khawf, tidak ada kekhawatiran. Khawatir. Wa la antum tahzanun tidak ada sedih. Sedih adalah berkaitan dengan masa lalu yang masih terngiang-ngiang buat kita sedih. Masa lalu yang lewat, ada musibah, ada sesuatu yang kita sesali sehingga kita sedih. Khauf, kekhawatiran tentang masa depan. Nah, inilah dua perkara, sedih dan khawatir, inilah yang merusak kebahagiaan kita. Seorang, kenapa dia berkurang kebahagiaannya? Karena kehidupannya terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Siapapun dia di dunia ini. Siapapun dia, orang paling terkenal pun, orang paling terkaya pun, orang paling tersohor pun, paling top, paling populer, paling kaya, paling sehat, ya. Paling didengar omongannya, paling ditakuti di dunia ini, dia pasti ada sedih dan ada khawatir. Tidak ada, semua orang pasti demikian. Siapapun dia, mau dia kejam seperti apa, dia juga takut. Itulah uh, tabiat dari kehidupan dunia. Pasti ada kekhawatiran, pasti ada kesedihan. Dan dua inilah hal yang mengganggu kebahagiaan, yang uh, apa namanya uh, merusak kebahagiaan. Nah, dua perkara ini hilang ketika seorang masuk surga. Kita di dunia banyak sekali sebab membuat kita sedih banyak sekali. Melihat orang sedih kita ikut sedih. Ya, melihat orang miskin terkadang kita sedih. Sebagian wanita lihat orang lebih cantik sedih. <guruh> Kenapa lebih cantik daripada saya? Kemudian lihat orang punya mobil lebih mewah sedih. Ya. Melihat sebagian laki melihat uh, temannya nikah lagi dia sedih. <guruh> banyak kesedihan ya. Banyak kesedihan sebab-sebab kesedihan banyak mau sedih, mau hasad, mau dengki, banyak hal yang buat orang sedih di dunia. Kekhawatiran banyak, apalagi khawatir zaman sekarang, pandemi yang punya perusahaan, khawatir luar biasa. Ya, khawatir kapan kapan berhentinya pandemi, datang apa, apa namanya vaksin jadi atau tidak, ya. Apakah efektif atau tidak, ada dampak negatifnya atau tidak, kekhawatiran ada. Mau ke sini khawatir, mau ke sana khawatir, dan itu merusak kebahagiaan. Nah, di surga, tidak ada namanya khawatir, tidak ada sedih itu menunjukkan kesempurnaan kebahagiaan. Ya. Bagaimana mau sedih dia raja, ngapain sedih? Apapun yang dia minta dikabulkan, ngapain sedih? Apapun yang dihayalkan dikabulkan, ngapain sedih? Apapun yang dia angan-angankan akan dikabulkan. Tapi di antaranya kebahagiaan yang berkaitan dengan zat penghuni surga itu sendiri, penghuni surga tidak memiliki penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat, kata Allah wa nazana ma fi sudurihin. من غل تجري من تحتها الأنهار سورة الأعراف أقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سورة الأعراف سورة الأعراف ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين Allah Subhanahu wa taala, kami cabut dari dada mereka zil. Zil itu penyakit penyakit hati. Ya. Dendam, kebencian, ya. Dan penyakit hati semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika sebagaimana pernah kita jelaskan di kantor Allah cabut semua penyakit penyakit hati. Ya, kemudian mereka mau surga tajri min tahtihimul anhar. Mereka mau surga dalam kondisi hati mereka sudah bersih. Tibutum khalidin. Penghuni penjaga surga mengatakan kalian sudah tayyib, kalian sudah bersih. Ya, hati kalian semua bersih silakan masuk kekal dalam surga ya makanya mereka mengatakan wa qalul hadana li hada. begitu mereka masuk surga mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah kalau Allah tidak kasih hidayah kepada kami kami tidak bisa sampai ke surga Allah kasih hidayah di dunia Allah kasih hidayah di padang mahsyar Allah mengasihi hidayah di sirat sehingga dia bisa sampai ke ke surga. Dia pertama kali masuk surga puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li Segala puji bagi Allah telah menunjukkan kami kepada ini semua. Ayat yang kedua, nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Kata Allah, kami cabut penyakit-penyakit hati dari diri dada-dada mereka. Jadilah mereka ikhwanan, Saling bersaudara, mungkin di dunia dulu pernah berantem, pernah bantah-bantahan, pernah takdir tahdiran pernah ketemu di surga, Allah sururin di atas dipan-dipan, mutakobilin saling berhadapan-hadapan. Jadi ketemu pun tidak saling acuh, saling senang ketemu. Ketemu, ketemu bahagia, ketemu dengan kawan-kawan. Kenapa? Tidak ada penyakit hati sama sekali. Kapan kita nggak enak ketemu orang? Kalau ada hasad, ada deng, dongkol, ada jengkel, tersinggung, nyinggung dia, dia nyinggung kita. ya Baper dan macam-macam, itu baru kita ketemu nggak enak. Dengar-dengar omongan di luar. Ada pun, di surga semua sudah dicabut. Udah. Nggak ada kedengkolan. Sama, seperti kalau seorang wanita ternyata masuk suaminya poligami di dunia. Ketika masuk ternyata istrinya empat-empatnya semua masuk surga. Ustaz, kalau kita masuk surga cemburu dong sama? enggak sudah di... Udah, kurat cemburu sudah dipotong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada, yang penting bahagia. Ustaz, bagaimana kita bahagia jadi istri keempat? Sudah, yang penting masuk surga dulu. Kan sudah kaidah sudah kita sebutkan tadi. Minta apa saja dikabulkan, ya. Jadi gak usah terlalu mikir, mau minta apa yang penting kamu masuk surga dulu. Nanti masuk surga lihat banyak hal yang mungkin merubah pola pikirmu dalam meminta, merubah pola pikirmu dalam berangan-angan. Jangan dulu berangan-angan sekarang, nanti kurang top angan-angannya, nanti aja kalau udah masuk, baru silakan lihat situasi kondisi, lihat sikon, nah, baru lihat lihat baru berangan-angan silakan. Yang penting kalau masuk surga, tidak ada namanya, cemburu, selesai. Selesai aja. Ya. Yang, yang istri satu juga sama suami, suaminya bawa bidadari, beda cemburu enggak? Enggak. Makanya ada seorang pernah bilang sama saya, Ustaz, saya kalau mau surga tidak mau bawa istri. Kenapa dia takut diomelin sama istrinya? Mungkin takut diomelin sama istrinya di di surga. Ya, mau kemana? Mau jalan sama bidadari? Ya, sini, sini, sini. Enggak boleh. Enggak. Kalau sudah mau surga, semua hati bersih. Tidak ada kedongkolan, tidak ada kejingkalan, Semuanya bahagia. Dan ini diantara nikmat uh, kita di dunia saja. Kalau tidak punya penyakit hati, kita bahagia. Coba kalau seorang hidup tanpa hasap. Oh, bahagia terang seorang hidup, hidup tanpa dendam oh bahagia. tapi kalau dendam dengar nama dia uh jengkel jengkel. dia dia muncul di YouTube jengkel. dia dia banyak ngikut jengkel ngapain sudah kita tenang hati tentram tidak ada dongkol tidak ada hasad tidak ada suudzon ya kita maafkan makanya orang di dunia saja kalau hatinya bersih dia bahagia apalagi di surga kelak ya semoga kita semua menjadi penghuni surga. Amin. Kemudian selalu muda sehat dan abadi ini tiga sekalian muda sehat abadi. Ya, dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, "Wa munadin." Di surga akan ada yang berteriak, "Innalakum antahyau abada." Kalian di surga akan hidup selama-lamanya, kalian tidak akan mati, kekal. Jadi antara kenikmatan kekal ini kenikmatan luar biasa ini, kekal. Kita di dunia mau kita bicara raja, raja dia tahu dia punya waktu. Presiden lah, presiden. Presiden ini sebentar lagi ada Pemilu mau pemuraja presiden Amerika mau presiden negara-negara adidaya dia punya waktu sudah habis itu apa menang lagi kalau dua kali Habis itu apa kena peraturan nggak bisa lagi tiga kali selesai tidak abadi jadi raja tidak abadi jadi raja tidak abadi jadi presiden tidak abadi bisa digulingkan bisa dimakzulkan oleh eh, apa namanya parlemennya bisa saja ya. ya tetapi kalau di surga jadi raja abadi abadi. Makanya kata kata Nabi di surga akan ada yang menyeru innalakum antahyau fala tamutu abada. Kalian akan hidup dan abadi selama-lamanya. Ya, yuk maut ala hayati didatangkan kematian dalam bentuk eh uh, domba kemudian disembelih bain ahli jannah wa ahli Antara surga dan neraka disembelih diperlihatkan kepada penghuni surga penghuni neraka. Maka dikatakan ya ahlal jannah khuludun la mautafi. Wahai penghuni surga, kalian akan abadi selama-lamanya kematian seperti disembelih enggak namanya kematian maka mereka gembira luar biasa penghuni surga karena mereka tahu ternyata nikmat mereka bukan temporari tetapi selama-lamanya ya selama-lamanya ini kenikmatan tersendiri ya kenikmatan tersendiri apa yang buat kita kurang bahagia kalau kita khawatir kenikmatan kita mau diambil itu kita khawatir tapi kalau kita yakin ini kenikmatan kita milik selama-lamanya bahagia selama-lamanya kemudian Wa inna lakum anta sihhu fala tasqamu abada. Kalian akan senantiasa sehat dan tidak akan sakit selama-lamanya. Wa inna lakum anta sibbu fala tahramu abada. Kalian akan senantiasa muda dan kalian tidak akan tua selama-lamanya. Sehat, muda, abadi, ya. Wa inna lakum anta sa'du antan amu fala tabasu abada. Kalian akan senantiasa dalam kenikmatan, kalian tidak akan sedih selama-lamanya. Ini jelas. Ya. Oleh karenanya, ada seorang nenek-nenek ini -nenek, Hasan Al Basri meriwayatkan di sini di Hasan Al Syahbani rahimahullah taala sini oleh Munawi dalam Faizul Qadir ya karena syah syahwahid ada seorang wanita ajus datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan ya Rasulullah udhu Allah an yudi khilani jannah ya Rasulullah ini itu yang datang kepada Nabi ya Rasulullah doakan aku agar Allah masukkan aku dalam surga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam innal jannata la tadkhuluha ajus wahai nenek-nenek sungguhnya surga tidak dimasuki oleh nenek-nenek Fawalla tabki maka dia segera pergi dengar Nabi belum selesai menjelaskan dia pergi kemudian dia nangis. Kata Rasulullah itu akhbiruha sampaikan kepada dia ya bahwasanya annaha la tadkhulul jannata wa hiya ajuz. Kalau dia masuk surga dia tidak akan menjadi dalam kondisi tua. Dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkaran uruban atraba li ashabil yamin. Kami kata Allah ayat ini berkaitan dengan bidadari tapi dia umum juga kepada wanita yang masuk surga. Kata Allah kami ciptakan dari tiba-tiba tanpa melalui proses tahu-tahu menjadi gadis yang ya, yang muda. Majalna huna abakar dan mereka senantiasa dalam kondisi perawan yaitu gadis uruban atroba yang sangat mencintai dan usianya sebaya. Jadi muda ya. Kemudian dalam hadis juga kata Rasulullah Sallam ya dihul jannah ahlu jannah penghuni surga masuk surga dalam kondisi apa juru dan mur dan mukahhalin ya

rambut di tubuhnya, ya, tidak ada bulu ketiak, tidak ada bulu kemaluan, tidak ada. Murdan dalam kondisi tidak berjenggot ketika mau surga. Kemudian juga muka halin, mata mereka seperti pakai celak, itu indah, ada hitamnya di sini. Seperti pakai celak, tapi dia bukan pakai, bukan pakai celak, asli dari sana. Kemudian juga kata Nabi SAW, abna uh, eh, rambutnya agak ikal, ya, tidak lurus, benar lurus, tapi agak ikal. Kemudian kata Nabi SAW, abna salasin wa Umur mereka 33 tahun. Umur mereka 33 tahun. Tingginya seperti Nabi Adam, situ 60 hasta. Setelah hasrat segini kira-kira 40 meter, 50 meter. Jadi mereka muda. ya. Mereka muda. kenapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hadil Arwah. Karena umur segitu, umur 33 tahun, itu di kuat-kuatnya, punca di puncak-puncak kekuatan seorang pemuda 33 tahun. Kemudian tingginya semampai, Uh, lebarnya 7 hasta, tingginya 60 hasta. Kata Ibn kalau terlalu tinggi juga kurus, kalau terlalu pendek juga gemuk. Jadi semampai. Dengan umur sekian, dia bisa merasakan kenikmatan dengan lebih maksimal. Kalau umur 50, rasakan kenikmatan kurang maksimal. Makan juga kurang maksimal, olahraga kurang maksimal. Tapi kalau umur 33 tahun, di saat-saatnya lagi kuat-kuatnya, sehingga dia maksimal dalam merasakan kenikmatan di surga. Ini tujuannya. Maka Allah bangkitkan penghuni suga, semuanya dalam kondisi muda. jadi Ikhwan-ikhwan eh, yang mungkin sudah berusia tua, mungkin sudah 40, oh, 50, 40 masih muda ya, mungkin 50, 50 juga masih muda ya, 60, 60, 70, 80, jangan sedih. Pokoknya beramal soleh, baca Quran, sholat malam, baik sama istri, kalau punya orang tua baik sama orang tua, jangan pelit sedekah, ya. Rawan ngantuk bangun malam berdoa kepada Allah, menangis kita, ya Allah minta sirif dosa Allah, masa Allah pelit, Allah kasih insya Allah. Yang penting Seorang beribadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas 80 tahun nanti masuk 33 tahun Keren nanti masuk Uh 33 tahun Keren, tinggi, ganteng, gagah Tapi, Kemudian tidak pernah lapar dan tidak pernah haus Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Adam Alaihissalam, salam Innalaka ala taju'a fiha Haus, tidak haus dan Tidak pernah lapar, tidak haus Tidak kepanasan Kata Allah Inna laka Alla taju'a fiha Wa la ta'ara Wa annaka La Tazma'u fiha Wa la tadha Dalam surat Toha Kata Allah subhanahu wa ta'ala Adam, kalau kau di surga kau tidak akan lapar Kau tidak akan lapar Wa la ta'ara kau tidak akan telanjang Kau tidak akan haus, ini haus Ini lapar tidak akan kepanasan. Surga tidak ada kepanasan, sejuk, enak ya. Tidak penghuni surga. Terus Ustadz ngapain makan, minum? Ya makan dan minum bukan untuk kelaparan, tapi berlesat lezat Dia tidak lapar tapi dia makan ini dan enak. Kita kalau nggak lapar makan baru 2-3, ah, sudah nggak kuat lagi meskipun di depan masih banyak makanan ada mie ayam ada bebek goreng ada apa lagi martabak ada enak tapi nggak kuat makan udah kenyang di surga makan sampai sebanyak banyak tidak akan. Ya kita udah kenyang tapi berlezat-lezat kalau masuk surga. mau surga makan berlezat-lezat. Semoga Allah masukkan kita semua dalam surga. Amin ya alamin. Jadi kita kalau kita kalau jangan bilang kita. Seandainya ada seorang mau surga, maka dia akan makan sepuas-puasnya dan dia tidak akan kenyang. Jadi dia makan bukan karena kelaparan, dia minum bukan karena kehausan, tapi karena berlezat-lezat. Karena berlezat-lezat ya. Kemudian tubuh dibersihkan ya tubuh dibersihkan ya. dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu zumratin tadkhulul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatul badri walladheena uh, yalunahum ka ashaddi kaukabin durri idha'atan fis sama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk surga bentuk mereka seperti rembulan bersinar di bulan purnama yang kedua gerombongan kedua masuk seperti bintang yang bersinar terang, ya kemudian Rasulullah jelaskan, la ya bulun, wala uh, ya taqwa wala ya besukun. Uh, mereka masuk surga tidak buang air besar, tidak buang air kecil, ya. mereka tidak meluda, ya. bahkan uh, keringat mereka uh, apa namanya uh, minyak bau minyak kesturi, ya. dibersih, nggak ada kotoran sama sama sekali. Gak ada kotoran sama sekali. Ini berlaku bagi laki-laki dan wanita. Ya. Makanya di antara firman Allah Subhanahu Wa Taala, lahum fiha azwajun mutahharoh. Dalam beberapa ayat dalam Al Quran Allah mengatakan bagi penghuni surga mereka akan mendapatkan istri-istri yang disucikan. Di antara tafsiran para ulama seperti Syekh Sa'di Sa Taala, istri-istri yang disucikan maksudnya disucikan dari sisi semuanya disucikan dari sisi akhlak dari sisi fisik. Akhlak disucikan, gak ada lagi menjengkelkan, nggak ada lagi marah-marah, uh, nggak -marah, ada lagi tamak, nggak ada enggak, semuanya bersih, sifat-sifat buruk, nggak ada dendam, nggak ada cemburu, nggak bersih. Kemudian dis disucikan juga dari sisi fisik, tidak ada haid, tidak ada nifas ya, tidak ada bau keteak, tidak ada upil, tidak ada kotoran telinga, tidak ada tai mata, enggak. semuanya bersih ya, semuanya bersih. Sehingga penghuni surga tubuhnya dibersihkan, bahkan tubuh mereka harum, tubuh mereka harum dari sananya. Allah ciptakan dengan tubuh yang yang harum ya. Yang terakhir yang kita ingin sampaikan pada kesempatan kali ini bahwasanya mereka dijadikan tampan. Penghuni surga dijadikan tampan oleh Allah Subhanahu dan dalil menunjukkan akan hal ini uh, banyak ya. Di antaranya yang tadi yang saya sudah sebutkan, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar ila al Rombongan pertama kali masuk surga seperti rembulan. Rembulan itu adalah Gambaran ketampanan dan kecantikan. Zaman dulu orang-orang Arab kalau ingin bilang perempuan cantik, wajahmu seperti rembulan. Laki-laki tampan seperti rembulan. Ya. Jadi mereka tampan. Tapi kata para ulama mereka dirubah menjadi wajah yang tampan, tetapi masih dibedak, bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Mereka saling mengenal, kognisi surga. Jadi ada ciri-ciri uh, yang istimewanya, uh, yang khasnya masih kelihatan. Sama seperti anak kecil. Kita kenal wajahnya, begitu dia besar lah, membesar, ada jenggotnya misalnya, tapi kita masih tahu, ini si Fulan dulu ya, sudah berubah wajah muna, sekarang sudah masya Allah udah gagah sudah. tapi kita tahu dia, dia, dia yang ini yang dulu kecil kita tahu, kita tahu dia, kenapa, meskipun ada perubahan-perubahan fisik, tetapi ciri khasnya uh, masih uh, masih kelihatan, maka meskipun penghuni di surga, di rumah menjadi seperti rembulan, tampan, tetap aja masih bisa uh, dibedakan, kemudian rombongan kedua seperti bintang yang bersinar terang. Ini menunjukkan e, mereka dijadikan tampan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal ini dalam hadis sahih Muslim saya bacakan hadisnya. Inna fil jannati lasuqan. Sungguhnya di surga ada pasar. Ya, ada dua pendapat dengan para ulama. Ada yang mengatakan hari Jumat, ya. ada yang mengatakan maksudnya seukuran sepekan karena di surga tidak ada hari. Ya, tidak ada hari, tidak ada siang, tidak ada malam, tapi ada yang mengatakan ada hari, tapi dihitung dengan cahaya Allah, berikan cahaya tertentu untuk menandakan pergantian hari, tapi enggak ada materi, tidak ada rembulan. Apakah Jumat sini maksudnya benar hari Jumat, ataukah maksudnya seukuran Jumat? Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala dalam al Minhaj mengatakan maksudnya setiap pekan sekali mereka ada jadwal ke suatu pasar di sana. Ketika mereka di pasar pasar surga tiba-tiba ada angin dari utara meniup mereka menghembus di wajah mereka dan menghembus di baju mereka ternyata angin tersebut menambah kenikmatan fayas daduna, fayas daduna husnan wa mereka semakin indah dan semakin tampan kata kata Nabi saw terkena angin tersebut mereka semakin indah semakin tampan fayar ila ahlihim kemudian mereka uh, pulang ke keluarga mereka, mungkin ketemu anak-anak, ketemu istri, wa husnan wa jamalan. ternyata anak-anak mereka istri mereka juga semakin tampan semakin indah semakin cantik fa yaqulu lahum maka keluarga mereka berkata kepada penghuni surga wallahi laqadisdatum ba'dana husnan wa sungguh kalian setelah meninggalkan kami kalian balik dari pasar kalian tambah tampan tambah indah fa maka penghuni surga berkata pula wa antum wallahi laqad ba'dana hustan wa jamalan. kalian juga wahai keluargaku setelah kami balik kalian tambah tampan dan tambah indah ini dalil bahwasanya wajah mereka dijadikan tampan dan bahkan semakin tampan semakin tampan oleh Allah Subhanahu wa ya. taala kemudian juga diantara dalil akan e, hal tersebut dalam satu hadis yang e, di صحيحا على الألباني رحمه الله تعالى الذي يسكن على منافق فإذا قدير كتب النبي صلى الله عليه وسلم آه ما من احد يموت سقطا يا. ولا هرما وانما الناس فيما بين ذلك يا. الا بعث ابن ثلاثين سنه فان كانوا فان كان من اهل الجنه كان على آه نسخه ادم وسوره يوسف يا. كنت اسال عنه wa qalbi ayub wa man kana min ahli nar intinya di sini nabi mengatakan ya tidaklah seorang meninggal dalam kondisi uh, uh saqat, yaitu apa namanya keguguran atau dalam kondisi sangat tua adapun manusia biasanya di antara itu ya di antara itu ya nomor 60 nomor oh, 30 nomor 40 50 tapi kalau ada yang meninggal gugur keguguran atau sangat tua sudah pikun boleh meninggal dia muslim illa bu'aitha maka dia akan dibangkitkan berusia 30-an tahun kalau dia termasuk penghuni surga maka dia bentuknya seperti Nabi Adam ala surati Adam wa surati Yusuf dan seperti Nabi Yusuf alaihissalam. salam ayub dan hatinya seperti Nabi Ayub alaihi salam ya min ahli nar ada pun dibangkitkan kalau ternyata penghuni neraka maka tubuh mereka diperbesar ya seperti gunung dan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini disebutkan Dibangkitkan dalam uh, wajah seperti Nabi Yusuf alaihissalam ini menunjukkan bahwasanya uh, orang-orang mulia di surga akan ditampankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Allah alam sampai di sini saja. Kajian kita mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu. Uh, semoga kita lanjutkan kajian kita di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Lantak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.